Ya teman-teman, sudah sampai rumah tadi ngambil batu golongan kemarin ya, selasa kemarin. Nah, ini batunya. Fosil nih. Bantuin di sana teman-teman, rewangan sana ya. Hariannya Minggu, tapi saya bisa bantuin sekarang. Lihat koleksi-koleksi saya ya. Ini bambu unik, balik gajah saya. Ini yang paling saya suka ini loh. Karena ini saya dapetinnya paling susah, saya manjat. Ini masih timbul sawangan dapetnya. Ya. Terus akan memang memang ya memang. Nah, gelap ya, gelap kan cahaya ya. Nah, yang ini teman-teman, yang ini mau saya pasang lagi, udah saya pernis ya ini, tapi pada nyambur-nyambur kayak gini nih. Ini satu lututnya ada tiga, satu dua tiga, mana ya, ini satu dua, ini ya satu dua tiga ya, lututnya ada tiga, terus naik. Nah, ini kayak gini, ini ada ruas tiga pertumpukan. Ini enggak saya pasang anak jamur, yang ini belum sempet nih. Ini tongkat. Tongkat. Ini masuk pakem apa, teman-teman? Ini belum sempat saya pajang lagi ini. Ini masih agak muda. Tadi belum enggak mengkilat banget ya. Ini bambu ulung ini tadinya teman-teman, hitam ya tuh. Sama ini tuh lagi nih. Uniknya cuma di atas ini teman-teman. Ya. Dan ini yang di lemari. Ini yang di lemari. Ya. Ada badar. Ini badar nih. Biasanya itu tolak badar teman-teman. Tolak badar, tapi saya pernis, tapi bagus mengkilat sih emang. Saya pernis ini dari alamnya, saya dapat udah kayak gini, saya temukan udah kayak gini. Tolak badar combong, pagoda lah ya. Nah, ini yang ini apa teman-teman? Pancoran emas bukan? Apa junjung derajat? Kalau yang itu pas ada palon ya, tuh ya, ada palon. Nah, kalau yang ini apa teman-teman? Nih, nah, kalau ini akar mimang. Ini akar mimang tuh, kelihatan ya lubangnya ya tuh, akar mimang ini teman-teman.
kan memang. Sama yang belum saya rawat banyak teman-teman. Gelap ya. Yang belum saya ini ya. Ini akar memang bulangan kemarin teman-teman. Bulangan kemarin nih. Ini bulangan kemarin ya. Kan memang bulangan kemarin. Bisa nyebutnya ini memang megung teman-teman karena memangnya banyak. Dari sini teman-teman ini nyatu udah memang yang beli tadinya memang ini memang ini motongnya saya terlalu mepet sini harusnya kayak ke sini masih tribun nanas teman-teman gak kelihatan ini ke sini sini ke sini nyatu ini nyatu teman-teman tuh nyatu ini sudah saya penggang gak lepas ini memang ini dari sini sini nyatu sini ada memang lagi tuh ini memang nih nyatu tuh. Ya saya mau saya pasang gini teman-teman di tembok nah gini kalau gini gimana ya ini juga memang ini memang ini ya dari sini ya ini sini nyatu ini juga memang nih. Yang di luar ya di luar bambu unik saya yang saya jadiin bonsai ya nah, ini murbi nih mulai menguning daunnya udah mau ini apa ganti daun nih kemarin banyak udah diambilin anak-anak buahnya tuh yang matang udah diambil anak-anak nah ini pohon apa bonsai kelapa ini yang ngasih rumah itu teman-teman nah, rumah kuning itu yang ngasih kebanyakan batu akik saya taruh di pot-pot ini gadar jadiin bonsai gadar ruas pendek ruas pendek ini agak layak tadi kan kena panas tadi kalau pagi dia seger teman-teman ya ruas pendek ini ada berapa itu ini mati ini nggak kuat bertahan mati ini tanaman saya semua teman-teman batu-batu fosil yang belum sempat saya olah ini rencana saya mau saya poles ini fosil kayu nih nah, ini rencana saya poles buat pajangan gini teman-teman buat pajangan aja itu jasper fosil itu fosil itu nah ini yang pertama ini punya saya yang pertama bambu ruas pendek ya tapi belum pendek bener emang ini ruas pertama saya nemu
pertama saya nemu ini. Tapi kalau bambu uniknya yang saya suka, yang saya pajang-pajang sama saya tanam, satu dua tuh saya pajang itu, ini belalai gajah. Ini sempat pecah teman-teman, nah, saya ikat kurang-kurang ini, saya potongnya. Ya, belalai gajah. Ini saya punya satu lagi tapi belum saya pasang, tapi nggak sepanjang itu ya, harus pendeknya ya. Nah, ini yang saya suka ini, saya pajang-pajang di sini nih. Tadinya saya bingung mau taruh mana yang ini kan, karena nggak ada tempat. Istri beli ini lemari sekalian buat naruh TV kan rencananya. Istri izinnya beli lemari buat naruh TV. Nah, jadi ya saya izinin beli ini. Kok ada kaca-kaca ini, kebetulan kataku buat naruh ini. Nah, jadi dia tahu tuan suami. Nah, iya. Ah. Ya. Nah, ini Mimam. Boneka ini punya anak nih. Buat leher. Buat leher katanya nih punya anak. Sama ini mainan anak nih aslinya nih. Taruh sini sama dia. Nah, tuh. Ini sebenarnya juga bagus teman-teman. Ini sebenarnya juga bagus. Hidupin lagi lampunya ya. Ah, ini sebenarnya juga bagus ini. Tuh. Tapi tempatnya saya belum ada. Nanti mau bikin dudukan dulu. Ini harus bikin dudukan. Kalau nggak bikin dudukan, nggak bisa ditaruh. Aku nggak boleh minta dulu sama bu kalau beli teh pucuk kan segini ke temanku beli. Nanti sakit terus kamu, mantep pucuk terus. Nah, ya teman, saya sebenarnya alat gosok batu ada, alat gosok batu, tapi batunya nggak keburu, sama ini apa pengatur tegangannya ya. Nah, tuh belalai gajah juga, tapi ruasnya pendek. Mau beli apa? Cuman berapa? Nanti. Ya, belum sempat saya rapiin teman-teman. Malam anak ya, anak. Kalau ada ayahnya kayak gitu dia. Nih. Ini badar, belum saya bersihin. Ada bolongannya. Tapi kita temukan ini udah mati. Udah kering kayak gini. Kalian saya pajang, saya pernis itu di apa? Yang di lemari itu tadinya masih ijo, pleng tali itu. Nah, saya dapatnya di daerah sana, teman-teman. Nah, itu ada pohon-pohon bambu itu kan di sana. Nah, itu dapatnya di sana saya. Yang anu. Nah, sama yang saya cat jamuran itu yang satu lututnya ada 3. Nah, itu dapatnya juga di daerah sana, teman-teman. Nah, di sana itu. Tuh yang saya tunjuk dekat rumah itu, belakang rumah itu pas lah. Tuh. Ya. Dapat itu, dapat sabdo lutut, terus dapat tolak badar yang bagoda, campung bagoda itu di sana. Ya, kalau mencariin masih ada sih kata-kata orang yang punya itu, masih ada di sana. Nah, kalau ada ayahnya kayak gitu teman-teman. Ini kemarin saya dapat burung. Nih, belum lepas beli kandang. Nih, tuh banyak belum saya rapiin teman-teman. Ini tongkat. Buat tongkat bisa nih. Ini juga Mimang. Ini juga Mimang. Tapi ini bukan memang tunggal juga, karena saya dapetnya yang besar tadi ya, bareng sama yang itu. Nah, ini saya, kalau yang ini panjang teman, nasinya sampai bawah ya. Ini saya temukan udah dipotong orang. Nah, dipotong orang nih.
tapi nggak diambil. Cuman saya rapiin lagi, ada ini nih. Ini agak unik ya. Kayak apa ya? Nah ini. Nah saya heranin waktu itu, potong orang sandalnya masih baru, masih bagus ya. Itu ada sandalnya tapi orangnya nggak ada, kemana gitu? Pak Bang nggak ada, saya bawa aja. Kan sudah setengah naman saya dapat. Saya ke situ, paginya ke situ, sandal itu udah nggak ada. Katanya yang punya kebun itu nggak ada yang motong di situ. Dia karena dari setengah hari sampai ini nggak ada orang. Itu yang itu ya, yang ini nggak ada orang yang motong, cuman terakhir ke situ saya katanya. Nggak tahu. Apa mungkinnya orangnya nggak ngelihat ya, yang punya kebun ya, atau mungkin udah dipotong orang, tapi saya ambil aja. Katanya apa le, bambu mbak, tapi udah dipotong, nggak ada orang kesini kok. Katanya itu ada sendalnya. Katanya oh ya siapa ya tadi. Yang saya suka ini teman-teman, saya taruh sini. Ini sempat saya tanam gagal, nggak hidup karena motongnya terlalu mepet. Terlalu mepetnya kenapa? Nah, ini luka dah. Nah, terlalu mepet ini nggak bolong. Nah, ya. Ini pakemnya nggak tahu saya junjung derajat apa pancoran emas. Yang ini ya. Ini saya masih pikir-pikir mau saya pasang teman-teman. Sebenarnya bagus sih, tadinya saya pasang bagus sebelum jamuran ya. Nah tapi kok jamuran, udah saya ilakin, saya pernis pulang masih jamuran aja. Kenapa ya, apa nggak mau dipernis tadinya ya? Aslinya ada tua bambunya teman-teman, udah tua tuh. Nggak tahu kenapa kok ini ya, apa jamuran ya. Ini kayak ular naga sih teman-teman. Nah, kalau ditidurin kayak ular naga dia. Nah, ya kan? Kayak ular naga. Tapi kok apa ya? Jamuran ya. Yang masalahnya saya nggak tahu teman-teman di mana. Tapi sebelum saya pernis itu, ini saya cuci dulu. Saya cuci dulu sampai bersih, udahan. Berkali-kali baru saya pernis. Tapi jamuran. Nggak tahu saya kenapa. Makanya saya sekarang udah nggak main pernis-pernis lagi. Pernisnya masih ada. Di mana ya? Masih ada pernisnya sampai sekarang. Belum habis. Nggak saya pernis. Mending kayak gini, murni-murni kayak gini. Ya. Ini tuh. Kalau ini emang dari dapatnya saya warnanya kayak gini, teman-teman. Yang sini. Dari dapatnya ini. Nggak ada perubahan ya, dari dapatnya kayak gini. Ya nih, mati sebelah ya. Nah yang satu agak bagus, emang dari dapatnya kayak gitu. Yang gak ada perubahan sama sekali ini warnanya. Maksudnya gak jamur ya. Ini bambu kuning ini teman-teman. Nah, cuman ini tadinya agak sempat mau pecah, tapi saya ikat karena motongnya kurang panjang saya ya. Kan juga tempatnya sempit. Ini yang bisa dipotong. Kalau kesininya udah banyak bambu, saya nggak bisa motong. Bawah kesininya, sini dari sini ke sini udah di rumpunan bambu yang dalam. Apa ruwet lah caranya, nggak bisa motongnya susah. Ini saya manjat teman, tinggi ini di pucuk, ini pucuk bambu. Manjat saya. Ini dapatnya. Makanya ini saya paling saya suka ini. Ada nih. Ini. Ini ada sambung rogonya ya, sambung roso ya. Sambung roso ini juga iya. Ternyata ini suka. Nah, tinggal ini saya mikirnya mau taruh di mana. Kalau sini terlalu pendek, mungkin mau saya taruh arah sinilah teman-teman, nanti sinilah ya.
tunggu aja nanti ya. Kalau udah saya pasang, saya review lagi teman-teman kayak itu. Nah. Ini. Ini saya suka, saya pasang. Pasang, saya pasang teman-teman. Lalu di atas umur. Umur sama liatin. Ya, kelihatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau yang sudah subscribe ya komen biar saya tahu siapa yang subscribe ya. Nah, saya ini sebenarnya nggak libur, saya izin karena apa ya, bantuin itu teman-teman depan rumah ada yang punya hajat, masih saudara juga, walaupun saudara jauh ya. Nah, kalau saya nggak nongol namanya bermasyarakat ya, aslinya hariannya hari Minggu, tapi saya ngomong kalau hari Minggu saya nggak bisa karena saya kerja, jadi saya minta hari ini bantuin muncung lah, tadi bantuin muncung sebentar, udah selesai baru saya bikin video ini sama ngambil bahan nanti ya. Ya, ini hariannya Minggu, ada organnya rencananya. Nah tuh benar tuh. Nah, ya. Tuh gunang tuh pulang tuh. Tuh. Nah, tuh gunang tuh. Ya, teman-teman ya, cukup ya. Selamat sore. Oh ya, teman-teman jangan lupa tekan loncengnya ya. Supaya saya setiap ngupload video teman-teman dapat informasinya ya. Oke. Dadah. Ya. Nih. Ini yang paling yang saya suka ya. Saya pajang sini ya. Saya suka saya pajang di sini sama di sana ya. Nanti kalau ada yang pajang-pajang lagi saya review lagi. Karena menurut saya mending gak usah dipernis teman-teman ya. Kayak gini malah alami ya. Oh ya. Emang kalau dipernis kalau jadi itu mengkilat teman-teman. Kalau dipernis menangnya mengkilat bagus. Tapi kalau gagal kayak itu jamuran, waduh ampun dah. Ya. Oke. Selamat sore.